Hari ini lagi mau di jalan, lagi mau bagus banget pemandangan. Iya, bagus banget ya. Wow. Lagi di jalan mau ke Lotte Tower, mau foto. Itu adalah gedung tertinggi, Di Seoul. Mau foto, mau lihat-lihat, penasaran sih karena gedung tertinggi itu. Kita bisa lihat kota Seoul dari sana. Benar. Ya? Tuh, ini sekarang lagi di perjalanan. Anak-anak kayak ikut karena lagi tidur siang mereka. Itu masih pada salju tuh, by the way. Iya, di bawah kelihatan enggak sih? Masih pada putih-putih pinggir-pinggir ini ya. Panas ya. Nah, sekarang kita mau langsung ke sana. Foto-foto mau lihat sih gimana, seharusnya ada anak-anak sih, cuma anak-anak bobo siang, terus mereka juga belum ngerti sih ya kalau ke Lotte Tower. Mungkin kalau untuk ke playground, apa kita ke playground nanti sore, pokoknya kita lihat deh nanti gimana. Aku juga kalau di sini nyari playground aku harus ketik, harus nyari sendiri gitu kan. Terus kayak kemarin itu ya. Iya, terus di sini kan kalau bawa anak-anak tuh nggak bisa naik kayak subway terus atau bus, nggak bisa. Karena kalau Syakil bisa, kalau Jorel tuh suka gelagapan gitu sama angin. Karena anginnya di sini lagi super duper kencang banget, jadi dia suka gelagapan gitu. Kasian. Jadi kayak aku kayak ya udah deh. Taksi aja pak. Taksi aja gitu. Jadi kasian banget, kayak beberapa kali tuh kita naik subway gitu kayak dia tuh gelagapan gitu sama angin, kasian banget. Kayak susah napas gitu, kasian deh. Jadi udah deh naik taksi aja. Dari satu tempat ke langsung satu tempat gitu, jadi nggak ada jalan-jalannya gitu, jalan kaki gitu tuh nggak ada. Lebih nyaman buat anak-anak. Iya, lebih nyaman buat anak-anak. Nah, sekarang kita mumpung anak-anak tidur, kita pacaran dulu. Sebentar doang. Habis itu kita jemput anak-anak. Tower, kita baru aja beli tiket. Iya, baru beli tiketnya. Oke. Ini entrance masuknya sebelum kita naik ke lift. NFT trading form. Oh, ini tuh bagian-bagian gedungnya nih. Insulasi kaca, tulang-tulangnya, betonnya, kualitas bangunannya. Ada GPS segala. Let's go. Itu masuk ke Guinness World of Records dengan teknologinya. Wow. Jadi ini ngantrinya berkali-kali, bertahap-tahap gitu masuknya. Oke, kita coba deh. Tuh, tawarnya di lantai 120, itu artinya 485 meter. Totalnya kalau nggak salah 555 meter gedungnya. 555 meter gedungnya. Wow, penasaran banget. Wah, oke. Thank you. Thank you. Wow, 500 meter dalam waktu 1 menit katanya. Kita cobain lift yang masuk Guinness World of Record. In the Han River during the early Mayan times. Not only that, you can watch how Lotte World Tower was built as well.
Ada introduction-nya dulu ya. Iya. Pas dibuka layarnya aslinya sekarang ya. Jadi tradisi dari zaman dulu. Nah, itu kalian kelihatan enggak sih? Tuh. Coba zoom. Jadi di bukit ini adalah Namsan Seoul. Nah, apa namanya? Namsan Tower. Tower-nya Seoul itu di situ. Nah, sekarang kita ini ada di Lotte World Tower. Setengah kilo ya ke lantai ke jalan raya. Setengah kilo, wow. Tuh pemandangannya bagus-bagus banget. Wow. Bagus deh. Kayak orang banyak datang ke sini sih untuk foto-foto. Ini 360 derajat sih gedungnya, jadi seluruh kota Seoul kelihatan. Benar. Mesti vakum di dalam, nggak boleh ada tekanan. Iya, nggak boleh ada tekanan, di vakum kenceng banget suara anginnya. Iya. Langsung kemuka. Pintunya berlapis-lapis ya. Biar bisa cepet. Iya. Oke, kita sudah selesai. Bye. Kita next di video selanjutnya. Di jalan ketemu Studio Ghibli Totoro. Wah. Ini semua animasi epic. Yang belum pernah nonton harus nonton Studio Ghibli, Princess Mononoke, Spirited Away, Totoro. Wah, bagus-bagus semuanya. Ini nggak cuma kartun doang ya, tapi ceritanya tuh epic banget, dalam banget, nggak kalah sama film-film Hollywood. Ceritanya mateng banget. Wah, banyak banget merchandise-nya. Si taksi kucing di film Totoro.